Allah, almarhum membersamai saya ketika menjadi Putri Indonesia. Jadi saya bersaksi Ibu Muriati Sudiri adalah orang yang baik. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kebaikannya menjadi amal jariahnya beliau, amal jariahnya almarhum. Jadi ingat banget pas waktu ke Malaysia tuh terus ada show gitu kan, terus aku harus naik ke atas kayak panggung yang di apa ya, yang diarak gitu. Terus Bu Mur sendiri tuh yang memberikan, Angie kamu harus makan kencur, kamu harus makan gula merah gitu loh. Jadi Ibu Muriati tuh benar-benar tuh sangat care gitu loh. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau. Ada kesan apa sih yang bisa terungkapkan dari almarhum ketika yang kedekatan ketika waktu itu jadi Putri Indonesia? Jadi kenangannya satu tadi itu yang dikasih kencur gitu kan. Terus kalau misalkan lagi menjabat jadi Putri Indonesia kan, pada zamannya saya tuh Bu Mur tuh sering manggil gitu untuk di briefing, untuk diberikan arahan, untuk diberikan pengetahuan. Dan yang pasti kan semua resep alami untuk menjaga kecantikan dan merawat kecantikan itu tuh diberikan langsung oleh Bu Mur. Artinya bagaimana merawat kecantikan secara paripurna. Dan alhamdulillah tidak hanya Bu Mur saja, tapi Mbak Putri, kalau itu luar biasa gitu. Apalagi ketika saya jadi putri kan, saya tuh harus pindah dari Manado ke Jakarta. Jadi semua fasilitas itu kan, baik ke rumahnya, saya bahkan tinggal di rumahnya keluarga Muriati Sudibyo. Masya Allah, terima kasih sekali. Makanya saya dalam kesempatan ini tuh datang sekaligus minta maaf lahir batin, mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan gitu. Dan juga sekaligus berterima kasih atas semua kebaikannya, karena tanpa Ibu Muriati, tanpa Mbak Putri gitu loh, saya tidak bisa mencapai apa yang saya peroleh saat ini. Seperti apa sih mata kuliah di zamannya ketika saya dekat sekali dengan Bu Mur itu, sangat-sangat care ya Ibu Mur itu, karena tahu juga mungkin saya dari Manado gitu ya, dan memperhatikan detail-detailnya, bahkan sampai pada pakaiannya, sampai pada bagaimana bicaranya dan kesehatannya. Dan itu yang membuat saya berkesan gitu, dengan ramuan-ramuan yang alami tentunya ya. Nah, simpel aja kan, mungkin kencur itu hanyalah kencur gitu, tapi bagi saya tuh itu berarti sekali, karena itu merupakan bentuk perhatian daripada seorang eyang kepada cucunya. Salah satu resep kecantikan yang diturunkan oleh Bu Mur ke Mbak Iji sendiri? Yang pasti masker bengkoang, itu udah gak ada tandingannya ya. Dan memang saya pergunakan sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, jadi Bu Muriati itu merawat bagian-bagian intim juga perempuan begitu ya, itu semua tuh diberikan, termasuk dari minyak kemiri begitu kan, cem-ceman. Nah, itu saya sendiri pun dapat langsung dari Bu Mur. Nah, jadi kayak sudah pakai inilah gitu ya, minyak kemiri lah, cem-ceman gitu. Terus kalau untuk organ intim wanita gitu, minyak ini, dan yang pasti yang enggak saya akan lupa adalah apa? Beras kencur. Nah, jadi semua itu tuh adalah dapatnya dari Bu Muriati Sudiro. Kehilangan sosok beliau enggak sih? Tuh, tadi saya tuh nangis banget gitu. Maksudnya karena terakhir ketika saya bebas, saya pengen banget ketemu dengan Bu Mur, tapi mungkin kondisinya belum begitu sehat gitu. Jadi memang ketika kita ada pertemuan-pertemuan putri-putri, Bu Mur juga memang sudah tidak ikut. Nah, saya kebetulan bersama dengan Mbak Putri dan juga dengan Mbak Ajeng. Jadi keluarga besar Mustika Ratu Yayasan Putri Indonesia itu tuh udah kayak apa ya, sangat memberikan sejarah yang manis dan juga kenangan yang indah. Mbak, ada yang menurunkan nggak sih Mbak, dari ibu ke anak-anaknya itu, siapa yang kelak nanti mungkin kedekatan bayi dengan anak-anaknya? Kalau dengan Mbak Putri tadi, Allah, tadi saya sungkem, saya peluk gitu kan, saya berterima kasih ke Mbak Putri yang sudah memberikan tidak hanya pengetahuan tentang menjadi perempuan yang cantik, tapi cantik secara paripurna gitu. Kemudian sekarang ada Mbak Ajeng juga gitu ya. Mereka semua sangat humble dan low profile, itu yang aku sangat sukai gitu loh dari keluarganya Ibu Muriati sendiri. Mbak Inci, maaf, Ibu Muriati sendiri ada riwayat sakit apa? Saya itu nggak begitu mengikuti riwayat sakitnya, karena emang kami pun sudah mengetahui bahwa dengan usia Ibu Mur yang sudah sepuh begitu ya, mungkin tidak etis juga untuk kami setelah bertemu terus menanyakan gitu. Kami selalu mengirimkan doa yang terbaik buat. Momen terakhir dengan almarhum itu pada saat apa? Oh, itu udah lama banget, karena ketika aku bebas aku minta waktu untuk ketemu kan, kondisinya memang mungkin belum bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi yang saya ingat ya, pas saya menjabat Putri Indonesia itu kan Ibu Mur selalu ada. Jadi kebayang nggak misalkan tuh kita ke Malaysia, kita ke Amerika, atau kita ke kota-kota di Indonesia, saya duduk bersebelahan dengan Bu Mur terus. Nah, betapa banyak ilmu yang selalu Bu Mur berikan gitu. Misalkan kalau mau turun pesawat gitu kan, oke Angie ya, nanti kamu turun pesawat ingat gitu kan, kamu Putri Indonesia, karena ini pas waktu baru awal jadi Putri Indonesia.
Oke. Okay. Itu serempangnya tuh agak miring sedikit. Oke, okay, itu crownnya nanti tolong dibenerin. Jadi sedetail itu gitu. Nah, jadi itu yang menjadi catatan yang saya highlight dan underline bahwa umur itu sangat memperhatikan tidak hanya putri, tidak hanya Angelina Sondakh, tapi mungkin semua putri Indonesia. Ucapan bahasa saya Angelina Sondakh bersaksi bahwa Ibu Muriati adalah orang yang baik dan bismillahirrahmanirrahim khususan illah almarhum Ibu Muriati Sudibyo. Semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dibukakan pintu surganya dan dimasukkan jadi golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.